memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Tempatannya si Haikal itu ceramuk ke Tante Debi. Emang mereka ngapain lagi sih sekarang? Iya, mereka tuh mau jemput tumpeng. Keren banget. What? How come? Gak ah, gimana sih mas? Kok jadi banyak alasan begini kamu? Saya kan udah bilang sama kamu itu tumpeng mesti sampai hari ini. Gak banyak alasan, gak ini, itu, ini, itu. Lagian juga yang gak aja. Masa saya suruh ponakan saya pulang cuma perkara tumpeng sih? Emosi deh nih orang. Yaudah sekarang gini deh, gini. Sekarang kamu di mana? Yaudah situ aja, diem. Situ diem. Biar disamperin. Ih. Kenapa sih Tante Debi? Nih, kurir yang bawa tumpeng ada aja alasannya. Mogok lah motornya lah, apalah, bannya pecah lah. Kan ini udah bentar lagi mau mulai. Emang motornya mogoknya di mana biar Haikal sama teman-teman aja yang nyamperin? Nah. Smart people. Sekarang kamu tunda aja pekerjaan kamu deh ya sayangnya. Samperin tuh abangnya tuh yang alasannya kebanyakan itu di pinggir jalan katanya nak. Oh dekat jalan raya kan. Ya udah yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Yuk. Loh. Nah Ibran Rusdi heran deh. Ada aja kesempatannya si Haikal itu ceramuk ke Tante Debi. Emang mereka ngapain lagi sih sekarang? Iya, mereka tuh mau jemput tumpeng. Berarti si Alifa mau ke sini dong? Iya. Iya juga ya. Cepet. Nah, aku punya ide nih. Gimana kalau misalnya kita sambut ulang tahun Alifa duluan daripada Tira Cabai Rawit? Nanti kan Alifanya jadi senang, terus Tante Debi jadi muji kita. Iya. Setuju tuh. Sudah, cepat kita kelarin yuk balonnya. Ayo. Ya Allah. Sakit banget tuh balon. Malam, eh. Malam. Ah, Pak RT. Ada apa nih nemuin saya nih? Saya siap bantu, Pak RT. Begini. Saya merasa orang-orang pesantren Kunanta itu menyembunyikan informasi penting dari saya. Sebagai seorang pejabat publik, saya merasa dilangkai. Saya tidak suka. Malambe tahu informasi penting apa itu? Tahu? Apa itu? Kagak. Tapi kalau Pak RT Abbas minta saya cari tahu informasi itu, saya bisa 1x24 jam. Kelamaan. Cuy, kamu diam aja. Biar saya ngomong. Iya, Pak. Dari tadi kamu saya suruh lama kamu. Maaf, Pak. 1x2 jam. Kamu harus tahu informasi penting apa. Pak RT Abbas yang berkarisma ganteng. Aduh, 1x2 menit. Rela. Aku bisa, aku. Masa sih? Iya. Hey. Pergi gitu aja. Gak apa-apa. Alah, Gibran, shh. Sini bentar. Begini nih, dengerin nih. Kalau Kak Alifa datang, ngetok-ngetok pintu, langsung kita buka, langsung kita apa? Meletusin. Udih, terus dikasih surprise ya, Lel. Iya, betul. Gini. Setuju enggak? Setuju. Oke, sekarang kita ngumpet di balik pintu. Oke? Oke. Ayo. Sini dah. Aduh, apa sih? Kamu mau kemana? Katanya suruh ngumpet di balik pintu. Tuh pintu. Itu bukan di balik pintu sana. Ini samping pintu. Sama aja kan. Udah, yuk. Tutup, Kip. Sini. Waduh, headshot maaf, tuh. Maaf. Berasa pertandingan voli sih. Alhamdulillah.
melonnya nggak bonyok. Wah, Pak Siti, orangnya dong, melonnya. Biarin selema ngapa-ngapa, yang penting melonnya nggak ngapa-ngapa, Pak Ustad. Maaf Ustad, kita nggak sengaja dikirain itu ya, Alifah. Awah. Otoge? Wah keren, cincay aja mah. Ini kan ulang tahunnya Alifa Yepande yang nomor kio banget. Tapi kok sepi banget sih, gak ada tanjidornya. Ah cincay. Oke, no why why. Demi my lady queen. Ya. Ada maunya. Kok malah silat sih? Berhenti. Angkot berhenti. Ya. Mana kagak ding berhenti? Lah, itu bentar lagi juga berhenti. Kapan? Kalau ada yang nyetop. Udah, naik udah. Kalau gitu, yuk kita kejar. Balik. Iya. Aduh, ada-ada aja nih motor. Kayak kempes segala. Bang, cepetan dong. Kita udah ditungguin ini. Kempes nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, itu mau dianterin buat Tante Debi bukan? Iya, benar. Nah, yaudah saya mau anterin aja langsung. Iya. Biar gak kelamaan. Emang kalian bisa bawanya? Aduh, Pak. Kita kan bertiga ini. Kita bisa bawa bertiga, Pak. Iya, Pak. Insya Allah kita kuat bawanya, Pak. Ya. Oh, yaudah. Makasih ya. Ya, siap-siap. Tolong sampaikan permintaan maaf saya ke Tante Debi ya. Oh, iya, iya. Adisi! Waduh! Ada Alifa is coming, Kak. Kabur, cepet-cepet. Sana aja. Adisi, woy keren. Dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut. Oh iya, maaf deh. Iya. Ya, itu, Pak. Ketinggalan. Wah, si abang. Bagus. Yuk, gue mau ya, Desi. Makasih. Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Ayo cepetan, ayo buru-buru nih. Ntar keburu Alifa duluan nih. Lo gang ini aja yuk. Ayo. Kaki ayah dilindas sama Masya tuh orang. Masya Allah, tapi sebenarnya apa makan? Ayahnya coklat. Ayo cepetan, ayo tolong Alifa ini. Aduh. I'm shaking like it is my birthday. Oops, you're not invited. Ya, cinta yuk, Alifa. Namu yepo. Alifa yepon deh. Ah, cinta yuk. Kabuknya ya? Waduh ini banyak buat penapasan ini, itu tuh. Tau. Aduh. Tuh anak-anak santri bawa tumpeng. Ayo, cepet. Aduh, itu tuh ternyata ibunya tuh yang bikin kapuk. Bu. Jangan gitu dulu dong, Bu. Berhenti bentar, napa, Bu? Iya. Ngapain kalian? Ngatur-ngatur saya. Kalau mau lewat, ya lewat aja. Masya Allah, udah cepet. Pasti mau bikin acara nih mereka nih. Awas lo, hati-hati. Diacak-acak sama Pak RT Abas yang ganteng bawa tau rasa lo. Ini dia, gue aduin nih sama Pak RT Abas. Bisa-bisa nih bikin acara gak ada izinnya sama dia. Aduh, Trio Cabai Rawit mana sih? Bilangin tadi yang jemput biar slem aja, pada gak percayaan sih. Aduh Kang Mas, jangan. Kalau Kang Mas yang jemput,
Ntar pas datang tumpengnya gak kerucut lagi. Terus? Jajar genya. Ah! Udah. Gak usah pada debat, kenapa sih? Yang kita perluin, yang dipikirin itu adalah sekarang gimana caranya itu tumpeng nyampe sini. Alifa kan lagi on the way ke sini. Kita tuh mau bikin kejutan. Kalau udah keburu datang bukan kejutan dong. Begini aja Pak Ustadz. Gimana kalau Siti aja yang jemput? Jangan. Tengah balik-balik lagi. Bibir sama Siti. Syukurin tuh. Nanti Trio cabir. Gue yang bakalan kena marah. Iya dong. Biarin aja nanti. Sampai nangis. Sampai dia lari-lari. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iku alhamdulillah, waalaikumsalam dong. Waalaikumsalam. Sayang, cepet taruh tumpengnya situ nak. Udah mau datang Alifa. Namu Yepo dah. Annyeonghaseyo. Alifa, aduh, mana ya? Aduh.